Peluang Daihatsu Ayla EV jadi mobil listrik Jepang pertama di Indonesia dan termurah. Meski masih prototipe, kehadiran Daihatsu Ayla EV di Gaikindo Indonesia International Auto Show, GIIAS 2022 cukup mengejutkan. Figur Ayla EV menjadi salah satu produk yang menarik perhatian pengunjung, bahkan bisa dibilang sebagai salah satu magnet perhelatan GIIAS tahun ini, masuk akal. Karena banyak penggemar mobil yang penasaran ingin melihat transformasi mobil ramah lingkungan berbiaya rendah, alias LCGC, menjadi kendaraan listrik murni. Pengembangan Ayla EV sepenuhnya dilakukan melalui proses Research and Development, RAND, Astra Daihatsu Motor, ADM, Indonesia, bahkan mengklaim memiliki dukungan Jepang sebagai yang utama. Mereka prinsipal support mendukung. Tetapi kami terus bekerja sama, bahkan mereka juga memberikan keleluasaan karena RAND kami pada prinsipnya juga mitra direktur. Jadi mereka juga mitra direktur, memberi ruang bagi teman-teman kami, para kreativitas, kata Sony Satria, Head of Design Engineering Research and Development, RAND, Astra Daihatsu Motor, ADEM, kepada Kompas.com, Jumat, tanggal 8 Desember tahun 2022. Dengan judul menjadi kendaraan listrik pasar massal pertama Daihatsu atau hanya mimpi? Menanggapi hal itu, Sony menjelaskan bahwa, hingga saat ini, Research and Development, RAND, ADM, terus mengerjakan model prototipe yang ada. Tantangan kendaraan listrik di Indonesia datang dari regulasi, infrastruktur dan belum lagi masalah rantai pasokan listrik yang sangat penting, kata Sony. Kalau ditanya apakah optimis, itu urusan pribadi, selain ADM. Faktanya, teknologi selalu menjadi tren, tetapi kedewasaan adalah proses dan tergantung pada banyak faktor lain, katanya. Thank you.
dan Direktur Komunikasi PT Adem Sri Agung Handayani. Menurut Agung, sejauh ini Ayla EV masih dalam tahap desain dan penelitian untuk melengkapi tiga pilar kendaraan, yaitu kualitas, konversi pelanggan, dan keselamatan. Setelah semua riset selesai dan kami yakin kendaraan ini bisa digunakan oleh konsumen, pasti akan kami kabari secepatnya, kata Agung kepada AIS BSD, Kamis, tanggal 8 November tahun 2022, saat ini kami sedang fokus menyelesaikan riset kami. Jadi yang lebih penting mobil itu tidak diluncurkan dengan cepat, tapi harus memenuhi ketiga pilar itu dan penting bagi kami. Saya lebih dari seorang produser, lanjutnya. Ayla EV Edition yang saat ini tampil di stand Daihatsu di ajang GIIAS ini diketahui merupakan versi kedua yang sedang dalam pengembangan mulai tahun 2020. Untuk versi pertama, proses desain dilakukan in-house berupa rangkaian listrik dan menggunakan baterai 5 kWh. Daihatsu Ayla EV konsep mobil listrik yang menghebohkan panggung International Auto Show International Gaikindo Indonesia 2022 Car Show, GIIAS, berlangsung hingga akhir minggu, tanggal 21 Agustus. Ayla EV merupakan konversi dari produk low-cost green car, LCGC, Daihatsu dan menjadi mobil termurah di Indonesia mulai dari Rp110 juta. Sri Agung Handayani, Direktur Pemasaran dan Direktur Corporate Planning and Communication ADEM, mengatakan Ayla EV masih dalam tahap pengembangan in-house, perusahaan belum bisa menjelaskan peluncuran Ayla EV, termasuk apakah ada nama khusus untuk calon mobil listrik Daihatsu termurah di Indonesia ini? Menurut Agung, Ayla EV dibangun menggunakan varian mesin 1200 cm3 dengan transmisi manual, hanya dengan ubahan desain bodi yang unik, perkembangannya masih dalam tahap awal. Jadi kita fokus bagaimana menyelesaikan studinya, kata Agung dari AIS BSD Tangerang. Tubuh Ayla EV difinishing dengan satin silver dan menampilkan aksen emas yang mewakili kendaraan listrik, kaca spion kiri dan kanan menggunakan tampilan digital, pelek menggunakan velg alloy 17 inci. Melangkah ke dalam, Anda dapat melihat desain jok baru dan panel speedometer TFT 7 inci. Daihatsu Ayla EV menggunakan motor listrik 60 kW, motor listrik terhubung ke baterai lithium-ion 32 kWh, insinyur Daihatsu telah mengembangkan sejumlah komponen dan komponen seperti transmisi, baterai, sasis dan suspensi.
CNNIndonesia.com mendapat informasi dari salah satu penjual Daihatsu bahwa perkiraan harga Ayla EV sekitar Rp250-300 juta. Katanya itu harga, tapi sekarang dilihat konsumen saja, mungkin uji pasar, kata penjual itu, Kamis, tanggal 18 Agustus 2022. Sementara itu, Hendrayadi Lastioso, Customer Relationship Marketing Manager Astra International Daihatsu Sales Operation, mengatakan masih terlalu dini untuk membicarakan harga Ayla EV karena masih dalam tahap pengembangan. Ini baru kajian teknis, belum mencapai harga dan semacamnya, kata Hendrayadi. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Car 2 Channel.